Mereka menghancurkan sekilo narkoba dan menaruhnya di kondom secara terpisah. Kemudian pergi ke toilet untuk mengosongkan perutnya. Kemudian menambahkan madu ke kondom yang berisi narkoba. Dia menelan 20 biji. Saat pemeriksaan, temannya Gavin berhasil lewat, tapi dia ditahan. Polisi mencurigai dia menyimpan narkoba di dalam badannya. Jadi mereka menyuruh Ray melepaskan celana untuk memeriksa pantatnya. Petugas wanita memeriksanya dengan peralatan dokter, tapi tidak menemukan apapun. Polisi terpaksa membawanya ke rumah sakit untuk diperiksa. Setelah pemeriksaan dokter, mereka menemukan sesuatu di bagian lambung, tapi tidak yakin apakah itu adalah narkoba. Sekarang harus tunggu dia boker agar bisa memastikannya. Kemudian Ray dibawa ke sebuah hotel. Ventilasi hotel semuanya ditutup. Toilet juga dipasang filter oleh polisi. Ada polisi yang menjaganya hingga dia boker. Karena ada ketentuan hukum, polisi hanya bisa menahannya 7 hari. Artinya jika dalam 7 hari dia tidak mengeluarkan narkobanya, maka dia bisa dibebaskan karena tidak ada bukti. Hari pertama lewat dengan normal. Di sisi lain, bos narkoba tidak tahan lagi. Bos narkoba takut Ray tidak bisa tahan dan melibatkan dirinya. Jadi dia memaksa Gavin untuk pergi ke hotel dan membunuh Ray. Malamnya, Gavin datang ke hotel dan tinggal di kamar sebelahnya. Tapi karena Ray selalu dijaga polisi, dia tidak bisa menemukan waktu yang tepat. Dengan begitu 7 hari sudah lewat. Ray menahan agar tidak boker. Tapi bagaimanapun dia tidak bisa menahan boker. Ray sudah mencapai batas fisiknya. Untungnya 7 hari sudah mau selesai. Tapi polisi tidak ingin melepaskannya. Mereka menemui hakim untuk memperpanjang tahanan Ray selama 3 hari. Akhirnya disetujui. Ray yang mendengar berita ini sangat emosi. Pada malam hari, melihat polisi yang menjaganya sedang tidur, Ray akhirnya tidak tahan. Dia langsung boker di atas tempat tidur. Kemudian mengeluarkan narkoba yang tercampur dengan kotorannya. Baunya sangat menyengatkan, tapi tidak ada tempat untuk menyembunyikan narkoba. Jadi dia terpaksa memakannya lagi. Setelah ragu-ragu sejenak, Ray memakan narkoba itu lagi. Kemudian dia menelan semua narkoba yang dia keluarkan. Setelah itu, dia menggunakan selimut untuk lap mulutnya. Walaupun itu kotoran tapi karena itu punyanya sendiri maka tidak perlu khawatir. Kemudian dia memanggil polisi yang menjaganya. Lalu para polisi masuk ke dalam. Melihat kotoran itu bagaikan permata. Langsung memegangnya dengan tangan. Tapi mereka tidak menemukan narkoba. Mereka mengira Ray menyembunyikannya. Setelah mencari di setiap sudut namun tidak menemukan apapun. Karena mulut Ray yang bau busuk, mereka baru menyadari narkoba ditelan oleh Ray lagi. Polisi yang emosi segera keluar. Pada hari ke-8, Gavin dipaksa oleh bawahan bos narkoba agar membunuh Ray pada hari itu. Jika tidak maka akan membunuhnya. Tidak ada cara lain. Gavin datang ke depan pintu kamar Ray. Pas bertemu dengan polisi yang bernama Tom. Setelah Tom memeriksa badannya, dia mengizinkan Gavin bertemu Ray. Gavin mengeluarkan pisau yang dia simpan di pantat. Namun saat dia tahu Ray tidak memberitahu apapun ke polisi, Gavin terharu dengan kesetiaan Ray dan tidak sanggup membunuhnya. Kemudian Gavin menemui Tom dan memberitahu perihal narkoba. Gavin takut bosnya membalas dendam. Jadi dia bermaksud untuk menyebutkan nama bosnya. Tapi saat itu juga, Gavin didorong oleh Tom ke bawah dan mengenai mobil di bawah dan langsung tewas. Semua ini juga dia lihat oleh Ray. Rupanya Tom adalah polisi yang jahat. Dia menggunakan posisinya untuk mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri. Selama ini, Tom mengambil semua narkoba yang berhasil ditangkapnya. Kemudian Tom memberitahu Ray, jika dia memberikan narkoba itu kepadanya, dia akan menulis laporan bahwa di dalam perut Ray hanyalah permen anggur. Sehingga Ray bisa dibebaskan tanpa syarat. Tapi Ray tidak mengikuti arahan itu. Akhirnya sampai hari ke-10, Ray memberitahu polisi tentang Tom yang membunuh orang. Tapi polisi tidak mempercayainya. Kemudian polisi meminta hakim untuk memperpanjang tahanan Ray selama 3 hari. Akhirnya hakim hanya memberikan tambahan 2 hari. Pada malamnya hari ke-11, perut Ray sangat tidak enak. Dia sudah tidak tahan. Polisi yang menjaganya menonton televisi sambil minum bir. Kemudian polisi itu pergi ke toilet. Ray pura-pura tidur dengan nyenyak, agar polisi tidak mencurigainya. Kemudian Ray menggunakan waktu polisi ke toilet.
Dia membuka narkoba yang keluar bersama kotorannya. Kemudian memasukkan narkoba ke dalam bir polisi itu. Lalu dia kembali ke tempat tidurnya. Polisi itu kembali menonton televisi dan minum bir. Tak lama kemudian dia tertidur. Ray segera ke toilet, lalu mengeluarkan semua narkobanya. Karena toilet dipasang filter, dan juga tidak ada air. Sehingga dia menggunakan bir polisi itu untuk membersihkan narkobanya. Kemudian Ray menemukan koin di dompet polisi itu. Dia sudah terpikir tempat paling aman untuk menyimpan narkoba. Itu adalah televisi. Dia melepas sekrup dengan koin. Lalu menyimpan narkoba ke dalam televisi. Kemudian pada paginya hari ke-12, polisi yang terbangun berkata, "Tidur semalam sangat aneh, seperti abis pakai narkoba." Ray bilang, "Saya tahu perasaanmu." Malamnya, pengacara Ray datang ke sana. Karena masih ada 45 menit, Ray sudah bisa dibebaskan tanpa syarat. Tom tidak setuju, dia mengusir polisi lain. Kemudian dia terus-menerus memukul Ray. Tom juga mengaku dirinya membunuh Gavin. Dia juga meminta Ray segera mengeluarkan narkobanya. Setelah Ray boker, masih belum menemukan narkoba. Saat itu juga, polisi datang untuk menghentikan kekerasan Tom. Ray dibawa ke rumah sakit. Dan saat itu, Tom masih sedang mencari narkoba di dalam kamar dengan emosi. Dia mengambil vas bunga langsung membantingnya. Tak disangka, dia menjatuhkan alat pelacak. Saat itu, polisi kembali masuk ke kamar. Alat pelacak itu dia letak di dalam vas. Untuk membuktikan kata-kata Ray, yang menyebut Tom membunuh orang. Sekarang bukti sangat kuat, Tom ditangkap. Kemudian Ray yang dibebaskan tanpa syarat, tersenyum ke sebuah toko di pinggir jalan yang memperbaiki televisi. Karena televisi di mana dia menyembunyikan narkoba, dibawa ke sana untuk diperbaiki. Dan pekerjaan Ray sebenarnya adalah tukang perbaiki televisi. Membawa narkoba semuanya karena ajakan Gavin. Ini didasarkan pada peristiwa nyata. Tantangan besar 12 hari. Ingatlah untuk tidak melihatnya ketika Anda sedang makan. Sampai ketemu lagi.